Bagaimana? Apakah kalian sudah menemukan makna bela diri? Janji Satria Muda Indonesia. Janji Satria Muda Indonesia. Satu. Akan mengikuti latihan dengan penuh disiplin. Kepercayaan itu, itulah pegangan. Dua. Tidak akan berkhianat terhadap perguruan. Tidak akan berkhianat terhadap perguruan. Tujuan kalian belajar silat untuk membentuk pribadi yang berakhlak baik, bermental kuat, dan berjiwa satria. Tidak akan mencelakakan guru dan saudara seperguruan. Empat. Ilmu yang didapat hanya akan dipergunakan untuk membela kebenaran dan keadilan. Saya tegaskan kepada kalian, bela diri bukan untuk berkelahi. Lima. Ilmu yang didapat hanya akan diajarkan kembali kepada yang berhak. Moto Satria Muda Indonesia, musuh tidak dicari, bertemu dihindari, sekali dimulai, titik mati baru berhenti.